Pemirsa, bertempat di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meresmikan bantuan program bedah rumah milik warga yang rumahnya tidak layak serta bantuan bedah rumah untuk korban kebakaran. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Amil Zakat Nasional Muaro Jambi bersama dengan Badan Amil Zakat Provinsi Jambi berkolaborasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Muaro Jambi dalam bentuk bedah rumah dan rehab rumah. Ada 3 unit rumah yang diberikan kepada masyarakat, seperti bedah rumah, rehab karena musibah kebakaran, dengan total Rp30 juta. Pada acara peresmian ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dan juga Kepala Basnas Provinsi Jambi. Disampaikan oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni, pemerintah Muaro Jambi memiliki program bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu dengan nominal Rp30 juta. Dirinya juga menyampaikan rasa syukur terima kasih karena dalam peresmian bedah rumah ini, juga Muaro Jambi dibantu oleh Basnas Provinsi Jambi dalam artian berkolaborasi. Saya mendukung usaha ini. Kita lihat sama-sama tadi, selain perumahan, beliau juga menyiapkan fasilitas umum, musola, jalan, ruang terbuka hijau, lapangan. Ada lagi niat baik beliau untuk membangun rumah sakit. Makanya saya tegaskan tadi kepada semua OPD yang hadir, jangan pernah menghambat investasi. Karena sudah 2 tahun ini kita dilanda COVID, ya kan? APBD kita juga sampai hari ini sehat, tapi tidak bisa membutuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Makanya orang yang berinvestasi semacam Pak Lombok ini harus dilakukan. Saya sudah tekankan ini. Apapun alasannya, tidak ada yang namanya investasi masuk ke Muaro Jambi itu dihambat. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Jambi, pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan Basnas juga memiliki program bantuan kesehatan, pendidikan, dan musibah untuk masyarakat yang ada dalam Basnas dan diharapkan kepada masyarakat untuk bisa mengajukan kepada pengurus. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.